belajar lagi. Don't open the test paper before I say so. Okay, class, you may start. Nyontek ah. Eh, si Maxon nyontek, aku gak bisa ngerjain sih, nyontek aja deh. Mereka lagi nyontek. Si Bradley dan Maxwell menyontek. Okay, class, the time has ended. Please give your papers to Michelle. Kayaknya gue dapet 100 sih. Masih sih juga dapet 100 kali. Okay, class, you may pack your things and go. Prinsipalnya udah pulang, bilangnya besok aja deh. Okay, I will call them here now. Maxwell and Bradley, please come to my office ASAP. Aduh, mati juga. I heard from Miss Corey that you have been cheating on her test for Michelle. Iya, ma'am, sorry. Enggak. Ayo, Max, jujur. Ya, aku udah jujur. Yaudah, mari kita panggil Michelle aja. Michelle, please come to my office immediately. Iya, kenapa, Miss? Apakah benar barusan Bradley dan Max sangat cheat dari kamu di ujian Miss Corey? Miss, tadi mereka cuman Bradley aja, Miss. Enggak, Miss. Tadi Max melototin Michelle, jadi kayaknya Michelle takut dan gak jujur. Apakah benar, Max, apa yang dikatakan oleh Luisa? Iya, Miss. Miss, ya Miss, saya mau ngaku sesuatu. Ya, kenapa sih? Tadi Miss, aku pas lagi tesnya Miss Corey, aku juga menyontek. Kecontekan dari Bradley dan Maxwell, dan Bradley juga menyontek ke Michelle. Yaudah Lindsay, saya maafkan untuk kali ini, yang penting kamu udah jujur dulu. Yaudah Bradley, untuk kali ini saya juga maafin kamu, tapi Maxwell, kamu tunggu di sini dulu ya. Michelle, Luisa, Lindsay, dan Bradley, kalian boleh pergi sekarang, tetapi Maxwell tunggu dulu di sini. Oke, tetapi Lindsay dan Bradley, kalian akan dites. Yes, thank you. Karena kamu gak jujur, nilai kamu akan jadi 0. Oke, Miss. Oke, saya akan informasikan orang tua kamu agar ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Oke, Miss, sorry. Oke, Maxwell, kamu udah boleh keluar sekarang.